bahaya nih. Gara-gara si Rojak, jurus gabungan gua gagal nih. Jadi aja orang kampung pada kagak tahu gua nih jagoan di kampung ini. Bahaya si Rojak nih. Om Bima, untung kagak gua beri lu. Jak, ngapain di situ? Om Bima, tolong Om Bima. Aduh, tolong. Romannya kalau udah begini nih, lu pasti berbuat kejahatan. Kalau kagak, lu pasti ngelicikin orang nih. Ayo ikut gua. Jangan Om Bima, jangan Om Bima. Gua mau dibawa kemana? Gua mau cari tahu siapa yang abis lu kerjain. Waduh, jangan Om Bima. Nanti aku digebukin lagi di sana, Om. Emang lu abis ngapain? Abis makan makanannya si Ani, Om Bima. Ketahuan kagak lu? Enggak sih, Om Bima. Bagus deh. Ayo kita kesana yuk. Jangan Om Bima, gue janji Om Bima, apapun disuruh sama Om Bima, aku mau. Bener lu ya. Turun di sini aja deh Om, biar gue jalan kaki aja deh. Lu mau nipu gue, kagak bakal gue turunin. Lu pasti kabur. Waduh. Ini kenapa sekampung mati lampu semua ya? Mati lampu apa ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini kenapa warga pada mati ya lampunya, Pak? Atau emang dari sananya yang mati? Kagak. Ini emang sengaja para warga matiin lampu. Soalnya takut diserang Kinan sama jurus bayangannya. Wah, Tante Kinan udah nyerang kampung Jawara ternyata. Makasih ya, Pak. Iya. Saya pulang dulu ya. Iya, Pak. Kak Chelsea kan lagi sendirian di rumah Babe Agi. Gimana nih? Jadi bingung. Mau nengokin Esel dulu atau ke Chelsea ya? Oke. Sekarang gue akan menemukan siapa aja yang ada di rumah ini. Dengan jurus bayangan level 3 yang gue miliki, kalian gak akan bisa kabur dari rumah ini. Ya Allah, tolong lindungi hamba dari asap jahat Tante Kinan. Siapapun yang ada di rumah ini gak akan bisa lolos. Keluar kalian! Aku gak bisa kemana-mana lagi. Ternyata kamu di situ, anak manis. Alhamdulillah, gak ada yang liat gua. Ya Allah, badanku rasanya sakit semua. Tapi aku harus tetap sholat. Apapun keadaannya, aku gak boleh meninggalkan sholat. Bu, Ren kangen banget sama ibu. Rasanya Ren pengen banget peluk ibu.
Ren kangen, Bu. Ibu sapu-sapu di mulut sih. Bu, kalau misalnya dede udah lahir, ibu masih sayang nggak sama Ren? Ren, nggak ada seorang ibu yang nggak sayang sama anaknya. Demikian juga dengan ibu. Ibu tuh sayang banget sama Ren. Malah makin hari, sayangnya ibu makin tambah buat Ren. Dede, kalau misalnya dede udah lahir, jangan berhutang ibu ya sama kakak Ren. Karena ibu itu sayang kita berdua, ya kan Bu? Iya dong sayang. Senang sekali, Bu. Melihat ibu. Tapi kenapa ya, Bu? Papa bilang kalau ibu itu gak sayang sama kita.